menjaga lebih baik daripada mengobati, guys. Karena kesehatan itu mahal. So halo semuanya, masih seperti biasa ya, hari Sabtu dan Ahad kita buat exercise kembali. Ikuti exercise saya di sore ini dan semoga ini bisa menjadi inspirasi untuk sobat semuanya. Mari kita awali dengan berolahraga biar kita sehat, guys. Kita lari-lari kecil, yang penting keluar keringat, dan itu yang penting, guys. Selalu sehat, guys, ya. Oke, mari kita lari, guys. Yo. Sobat semuanya, luangkan waktu ya, guys, ya. Dalam 10 menit untuk berolahraga, guys. Jangan malas, guys, untuk berolahraga, guys. Olahraga bukan harus yang berat-berat. Yang penting ada aktivitas, otot semua kita bekerja, guys. Dengan berlari-lari kecil ini sudah termasuk kita tuh menjaga kesehatan, guys. Oke, guys, lari dulu ya. Udaranya segar, guys. Enaknya kalau kita jogging di sore-sore ini, guys. Udara segar, guys. Di belakang saya masih banyak pepohonan, guys. So udaranya memang masih segar, guys. Kita lanjut ya. Oke, di depan ada pondok, guys. Kita bisa rehat sebentar ya di sana ya. Oke, guys, di belakang sudah ada pondok. So, kita boleh rehat sebentar di sini, guys. Di sini kita boleh manfaatkan juga apa yang ada di sini, guys. Oke, kita buat exercise di sini, guys. Oke, guys, di sini kita juga bisa untuk ber-exercise, guys. Di sini saya akan buat sit up, guys, ya. Oke, guys, di sini juga bisa untuk ber-exercise. Exercise tidak harus yang angkat berat ataupun dengan alat-alat yang mahal-mahal, guys. Kita bisa memanfaatkan
yang ada di sekitar kita untuk exercise, guys, berolahraga. Asalkan kita punya kemauan dan bisa menghasilkan keringat, insya Allah sehat, guys. Oke, kita lari lagi, guys. So, hari ini kita lari saja, guys. Lari-lari kecil. Keringat sudah mulai keluar, guys. So, kita harus rutin olahraga untuk mendapatkan kesehatan, guys. Oke, kita lari, guys. Lumayan, guys. Oke lagi, guys. Oke, ya. Di belakang saya, nah, di sini memang kawasan ini memang bersih, guys. Memang bersih. Sebab di taman-taman sudah ada disediakan tempat pembuangan sampah, guys. Jadi di sini setiap yang mau main ke taman ini nggak boleh buang sampah sembarangan, guys. Sebab di sini sudah disediakan tong untuk membuang sampah, ya. Ada plastik, ada paper dan botol-botol, guys. Oke, kita lanjut lagi, guys. Oke, guys, saya mau bercerita sedikit tentang olahraga ini. Sebelumnya saya memang jarang buat olahraga, dan untuk sehari dua hari memang terasa banget, guys. Memang terasa banget. Tapi setelah kita rutinkan, oke, kita rutinkan satu hari itu kita buatlah dalam 10 menit, 15 menit, 20 menit. Setiap satu ahad, seminggu dua kali, seminggu sekali, saya sekarang sudah merasa oke, guys. Jadi kuncinya kita harus rutin, guys. Untuk sobat semua yang belum melakukan exercise, jogging ataupun lari-lari kecil, dari sekarang, guys, dari sekarang, ayo kita menjaga kesehatan kita dengan olahraga ringan, guys. Oke, kita lari lagi, guys. Masih sama sih, lokasi saya ada di sekitar saya kerja, tempat kerja. Jadi nggak jauh-jauh untuk exercise, guys. Oke, guys, ya. Tip dari saya, jangan malas berolahraga, guys. Lebih baik kita menjaga daripada mengobati, guys. Oke, pesan saya untuk semuanya, ayo kita berolahraga biar kita hidup dengan sehat. Dan ingat, menjaga lebih baik daripada mengobati, guys. Karena kesehatan itu mahal. So, kita buat exercise dengan olahraga. Yang penting kita bisa mengeluarkan keringat. Insya Allah badan kita sehat. Oke, kita lari lagi, guys. Di belakang sudah ada alat berat nih, guys. Di sini dekat dengan project bangunan, guys, di belakang saya. Dan dia ada parkir di sini.
Dia Sabtu Ahad nggak kerja, so dia memang parkirnya di sini, guys. Oke, kita lari lagi, guys. Oke, guys, di tempat ini juga menyediakan ini, guys. Sepeda, guys, ya. Sepeda. Kita bisa gunakanlah sepeda ini untuk kita berolahraga, guys. Semua nggak bayar, tinggal kita download aplikasinya aja di sini. Sobat semua yang belum download dengan aplikasi Obek, ya, download terus. Dan basikal ini bisa digunakan setelah sobat semua download ini, guys, app Obek, ya, guys, ya. Oke, di sini ada kehijauan, guys, semuanya. Jadi udara kita memang benar-benar seger, guys, di sore-sore ini, guys. Oke, kita lari lagi, guys. Di belakang adalah Sales Gallery. Dia jual properti, guys, jual rumah, guys. Sobat semua yang minat ataupun penasaran dengan rumah-rumah dia, bisa datang aja, guys. Oke, mungkin sampai di sini dulu exercise hari ini. Kita jumpa lagi di lain hari, guys. Oke, pesannya untuk sobat semua, jangan malas berolahraga, karena olahraga adalah salah satu cara untuk menjaga kesehatan kita, guys. Dan satu lagi, guys, lebih baik kita mencegah, menjaga, daripada kita mengobati, karena kesehatan itu mahal. Oke, sampai di sini dulu vlog kali ini. Kita ketemu di lain hari. Dan jangan lupa yang belum subscribe, silahkan subscribe di bawah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.